saya dengan Pak Menteri Perdagangan, juga Pak Gubernur Jawa Tengah, ngecek terakhir kondisi harga-harga menjelang mendekati Lebaran seperti apa. Ternyata yang di sini yang kita lihat, turun semuanya. Cabai. 20 ribu, Pak. 20 ribu cabai rawit. Yang sebelumnya 80 sampai 90, di sini 20 ribu. Telur. Berapa? 25 ribu, Pak. 25 ribu. Yang sebelumnya di atas 30 ribu. Kemudian bawang putih. 25 ribu, Pak. Yang 24 ribu. 24 ribu, 20 ribu. 5.000. Kemudian daging? Daging ayam. Ayam? 30 ribu, Pak. 32 ribu, Pak. 32 ribu. Ini mau Lebaran turun semua? Turun semua. Alhamdulillah. Turun semua. Mungkin karena pasokan produksinya, Pak. Iya, Pak. Pasokan produksinya banyak sehingga menyebabkan harga turun. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.